P3 berharap ke depan Pak Sandi menjadi bagian dari perjuangan itu. Pak Sandi sekali lagi harus melalui itu semua. Dan terakhir, ini adalah para forum nih, para ketua-ketua, wakil-wakil ketua umum. Terakhir Pak, jadi Pak Sandi harus sabar dulu melalui ospek pelonco. Ospek dulu. Oh, ya, tentu. Nanti kalau sudah selesai ospeknya kan, ospek dulu. Kan tadi kan. Pak Sandi siap ospek dulu. Tanggapannya Pak Sandi dulu, bagaimana soal ospeknya ini? Pertama, saya sangat menghormati dan saya pejuang murni. Dan saya siap, ini langkah pertama, masih ada tahapan-tahapan selanjutnya seperti yang memang sudah selama ini kami diskusikan. Jadi teman-teman mohon sabar, kita lalui proses ospek ini. Tapi ini kan juga semakin berjuang maka akan membangun rasa kecintaan terhadap percepatan pembangunan kita. Ini yang mudah-mudahan Pak Ketum bisa saya lalui. Dan mudah-mudahan lulus ospeknya. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.